Namaste, Meredos. Welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Meredos, menurut kalian, bunga mengartikan apa? Kasih sayangkah? Cintakah? Kecantikankah? Ya, sebetulnya, tidak ada jawaban yang salah sih, Meredos. Kalian tahu dengan bunga lotus? Bunga lotus merupakan sebuah bunga nasional India loh. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita cari tahu aja artinya. Bunga lotus adalah sebuah bunga akuatik. Artinya, mereka tumbuh di lingkungan berair, seperti danau. Bunga ini memiliki struktur yang unik, di mana daunnya terletak di atas air, tetapi akarnya terbenam di dasar tanah airnya. Lotus ini membantu hewan-hewan yang tinggal di danau tersebut dengan memberikan sebuah naungan dan juga dikatakan untuk dapat mengontrol temperatur bunganya. Lotus merupakan sebuah tanaman yang dapat didapatkan di India, juga mempunyai banyak makna di dalam sejarah dan budaya India. Lotus banyak dikaitkan dengan dewa-dewi seperti Brahma, Vishnu, dan Lakshmi. Lotus juga terkait dengan agama Hindu dan upacaranya. Kalian dapat melihat dewa-dewi Hindu mempunyai sebuah lotus. Lotus di sini mengartikan kemurnian, pencerahan, dan kelahiran kembali. Ini dikarenakan lotus muncul dari bawah tanah ke permukaan air dengan bersih. Selain memiliki makna budaya, lotus memiliki banyak fungsinya dalam kesehatan kita. Bunga yang cantik ini bisa digunakan untuk dekorasi, makanan, inspirasi, dan yang tentunya upacara keagamaan. Dari zaman dahulu, sudah dapat terlihat implikasi dari bunga lotus ini. Hingga saat ini, bunga lotus tetap dipakai sebagai pola dan inspirasi untuk berbagai macam seri di India. Kalian dapat melihat Bahai House of Worship, atau yang lebih dikenal sebagai Lotus Temple, sebuah kuil semua agama dapat beribadah. Jadi, lotus tak hanya merupakan sebuah bunga yang cantik, lotus memiliki banyak artinya. Salah satunya adalah kemurnian dan pencerahan. Juga, lotus memiliki sebuah kepentingan dalam agama, sejarah, seni, dan aplikasi zaman sekarang. Ya Meredos, itulah kenapa lotus dianggap sebagai bunga nasional India. Coba tulis di kolom komentar kenapa kalian suka dengan lotus. Sekian untuk video hari ini. Kapi Alvida, Akehna, Per Milengge.